hari ini kami berterima kasih pada Bapak Ustadz Fadlan sebagai pimpinan daripada Pondok Al-Fatih Kafan Nusantara di Tambun Bekasi ini, yang sudah boleh menyelenggarakan satu hari kegiatan kita tentang bagaimana melihat keindonesiaan yang luar biasa, yang juga memberikan pesan-pesan kepada anak-anak kita yang ada di sini, baik santri maupun santriwati, yang juga sebagian besar ini berasal dari Papua maupun Papua Barat. Ya, itu mereka harus diisi bagaimana kecintaan mereka terhadap orang tua, kewajiban mereka untuk dengar-dengaran terhadap nasihat Bapak Ibu Guru. Ya, mereka sebagai santri sekarang harus dengar dari Bapak Ustadz dan para pengajar di sini. Juga bagaimana mereka cinta terhadap Pancasila dan juga kehidupan berbangsa kita. Itulah hari ini kami coba memberikan pesan-pesan kepada mereka dengan harapan agar mereka menjadi anak-anak bangsa nanti yang secara imani, kepercayaan mereka dapat ilmu ini Al-Quran yang mereka pelajari, mereka sangat pahit nanti, dan kemudian nanti akan telurkan kepada saudara-saudaranya yang lain yang terus berkembang dari hari ke hari. Ini untuk menjaga keberlanjutan kehidupan bersama ini.